Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim 'allimna min 'ilmika kama tarda bihi 'anna. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah kita mengaturkan rasa syukur kita yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat kurniaan yang Allah kurniakan pada kita, panjangnya umur kita dan diberi lagi peluang untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan dalam hidup kita, di mana kita pada kali ini kita membicarakan tentang tajuk kegembiraan orang mukmin di dalam kuburnya. Tajuk yang kita berhenti pada minggu yang sudahnya ialah di mana orang mukmin ini akan ada saat yang dia rasa gembira. Gembiranya tatkala mana paling besar kita gembira bila kita masuk dalam kubur dan ditunjukkan tempat kita dalam syurga Allah. Maknanya kegembiraan besarlah dalam diri kita. Bila kita masuk dalam kubur, tiba-tiba kita masuk, tiba-tiba tengok tak ada pahala. Tak ada pahala, tak ada yang disebut dengan amalan yang patut kita bawa. Itu kekecewaan bila kita menghadap depan Allah. Dalam hidup kita ni, semua yang kita nikmati kegembiraan ini tak boleh nak dibayangkan kegembiraan untuk boleh masuk dalam syurga Allah. Bila disebut saja kamu di kalangan ahli syurga Allah ataupun ditunjukkan tempat kita di tempat dalam syurga Allah, itulah saat yang paling gembira dalam hidup. Kita tak boleh nak kata gembira dalam hidup ni bila kita menerima ijazah dalam hidup kita. Terima yang disebut dengan bila berjaya dalam pelajaran kita, kemudian kita dah mula keluar daripada universiti, maka kita rasa gembira pada kita tak. Kegembiraan kita bukan pada waktu mana hari perkahwinan kita. Hari yang disebut dengan hari kegembiraan bagi setengah-setengah di kalangan kita. Kegembiraan yang utama dalam hidup orang mukmin ni, kita kena faham bila kita masuk dalam kubur, tiba-tiba Allah tunjukkan tempat kita dalam syurga, maka itulah kegembiraan yang sebenar sepanjang perjalanan di lima alam yang kita lalui. Lima alam ni kita akan laluinya. Alam yang pertama alam rahim, alam kedua dipanggil alam fana, alam yang ketiga ni alam barzah. Alam barzah yang kita lalui ni, masa ni lah masa keputusan pada diri kita. Sebab tu dalam doa kita baca Allahumma khtin ajalana bihusnul khatimah wa la taqtin ajalana bisu'il khatimah. Kita sebut ya Allah, tolong sudahkanlah kehidupan kami ini dengan kehidupan husnul khatimah, dan jangan kamu matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni maknanya penyudah yang buruk dalam hidup kita. Hari ini kita sebut bagaimana gembiranya orang mukmin dalam kubur itu. Ka'ab al-Ahbar berkata, ketika seorang hamba yang soleh berada dalam kuburnya, maka seluruh amal solehnya segera mengelilinginya. Ini saat mana kita dalam kubur, amal soleh kita ni akan keliling kita. Keliling kita ni, lalu datang para malaikat azab daripada arah kedua kakinya. Kakinya, pahala solatnya segera berkata, nyahlah kamu daripada sini, pergi jauh kamu daripada sini. Maknanya amalan solat kita tolong tolak, jangan kamu dekat dengan dia. Kerana dia ni orang yang bangun dalam hidup dia, sepanjang hidup dia jaga solat. Kemudian mereka mendatangi lagi daripada arah kepalanya, maka puasanya pula akan kata, tak ada jalan bagi kamu di sini. Puasa kita ni jawab, tak ada jalan untuk bahagian kamu nak datang bahagian kepala. Kat kaki pun tak boleh, kemudian kat kepala pun tak boleh. Dia sudah amat lama menahan dahaga kerana Allah Subhanahu Wa Taala ketika di dunia. Orang ni orang yang soleh. Di atas dunia dahulu dia bertahan, dia menahan lapar dan dahaga kerana mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian mereka mendatanginya daripada arah badan pula, daripada arah depan. Pahala haji dan jihadnya segera berkata, pergi kamu semua daripada sini. Badan ini rela menahan letih dan penat dalam menunaikan haji dan juga berjihad di jalan Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada jalan bagi kamu semua daripada sini untuk menyeksanya. Datang segenap penjuru nak uji kita dalam kubur. Bila datang, sebelah kaki tak boleh, bahagian kepala tak boleh, bahagian depan tak boleh, bahagian kemudian datang pula dalam keadaan tengah-tengah dia pun tak boleh. Kemudian mereka cuba mendatangi daripada kedua tangannya pula. Nak datang, nak azab ni, azab nak datang tadi, kemudian datang sebelah kedua tangan. Lalu pahala sedekah dan zakatnya segera berkata, jauhkanlah kamu semua daripada sahabat aku. Dia ni, dia banyak sekali sedekah yang telah diberikan oleh kedua tangan ini, sehingga dia berperang untuk membantu Allah SWT demi mencari keredaan Allah SWT. Oleh yang demikian, tidak ada jalan bagi kamu semua di sini. Lalu dikatakan kepadanya, tidurlah dengan tenang, kamu telah hidup dengan baik, begitu juga ketika mana kamu mati dalam keadaan baik. Maknanya dipanggil kegembiraan orang mukmin. Orang mukmin di saat ni, bila ada yang tolong, gembiralah kita. Kita tak payah tunggu dalam kubur. Di atas dunia ni pun kalau orang banyak tolong kita, kita akan rasa gembira terus. Kita ni kan, bila kita berjalan sampai ke kedai makan, masuk kedai makan misal contohnya, masuk je, tuan kedai tu dah kenal dah kita. Lain terus pada dia kita ni. Dia kata, Ustaz duduk. Ustaz nak makan apa? Kita kata nak makanlah mana apa-apa. Dia pun datang hidang letak atas kita. Bukan dia letak je, dia suap pula misal contoh. Bila dia suap pula tersebut, Allah, gembiranya kita. Tak terkata dia panggil demikian. Dalam kubur, jauh daripada itu. Nikmatnya bila kita masuk dalam kubur, malaikat sambut kita. Malaikat sambut. Sambut malaikat ni daripada mana? Daripada amalan yang kita kerjakan di atas dunia. Yang kita jaga solat kita, yang kita puasa kita, zakat kita, haji kita. Semua benda yang kita buat ni menjadi penolong kita dan bantu kita dalam kubur nanti. Kemudian lepas pada mereka tak berjaya tu, mereka akan kata pada dia, tidurlah kamu dengan tenang, rehatlah kamu. Kerana sepanjang kamu hidup, kamu penat kan? Buat benda yang disuruh oleh Allah ni, semua penat. Anak biasa sebut kalimah ni. Kita taat ada perintah Allah ni, kita penat. Sembahyang penat, zakat penat, tunggu ustaz datang lagi penat dia panggil. Maknanya penat kita tu letih nampaknya. Nak gaya kita kepenatan. Dalam keadaan kita penat ni, semuanya ganjaran yang Allah jadikan untuk diri kita. Pahala-pahala dalam hidup kita ni Allah sediakan pada kita. Kamu telah hidup dengan baik, kemudian begitu juga ketika mana kamu mati nanti. Menurut pandangan aku, katanya Imam Qurtubi rahimahullah ini, tuan kitab kita ni, perkara tersebut hanya berlaku bagi orang ikhlas dalam amalan dia. Ni, kalau kita buat benda yang dalam keadaan yang kita buat betul-betul kerana Allah, maka kita akan dapati benda demikian. Tapi kalau kita buat ni kerana selain daripada Allah, tak ada keikhlasan dalam amalan kita, kita tak jumpa juga. Sembahyang tapi pahala tak ada. Puasa tapi pahala kosong. Ini pun ramai juga yang berlaku. Bila kita buat amal ibadah, patutnya kita buat kerana Allah, tapi kita buat kerana selain daripada Allah, habis amalan. Waktu kita kena betulkan sepanjang masa hidup kita, niat kita. Bila kita berumah tangga, kita betulkan kerana Allah. Pastikan demikian, jangan kerana selain daripada Allah. Ramai orang yang berumah tangga kerana selain daripada Allah. Jadi menyebabkan bila dia mati, tengok-tengok pahala tak ada dalam rumah tangga dia, rugi pada diri dia. Tapi kita biar kita hidup kerana Allah. Setiap benda yang kita buat kerana Allah. Bila kita buat kerana Allah, keikhlasan tadi, amalan tadi diterima di sisi Allah. Benar segala kata dan perbuatannya. Orang yang macam mana? Amalan dia diterima di sisi Allah. Dalam segala yang dia sebut, sama dengan perbuatan dia. Bukan dia sebut je, tetapi yang dia buat pun sama. Perbuatan itu menjadi sama. Serta bersihnya niat, baik ketika beramal secara terang-terangan mahupun sembunyi-sembunyi. Dalam keadaan kita buat tersebut, kita dalam keadaan tak ada niat yang lain, hanya aku buat kerana Allah dalam hidup aku ni. Bila kita buat kerana Allah ni lah, selamat kita daripada riak, selamat kita daripada yang disebut dengan nak kepada yang tu, nak kepada yang ni, yang akhirnya hilang amalan-amalan kita di sisi Allah.
Ramai orang buat, bila dia buat, dia terlepas daripada perbuatan dia ni, terlepas daripada niat kerana Allah yang menyebabkan menyesal. Penyesalan di hadapan Allah. Padahal dah buat dah, baca Quran dah. Tapi bila kita baca Quran tidak kerana Allah, kerana kita nak melagukan Quran, kerana semata-mata selain kita buat kerana nak masuk tandingan musawakah Quran, kita buat kerana apa dia, kerana selain daripada Allah, penyesalan pada kita. Masuk dalam kubur tengok kosong. Puasa sama juga. Puasa padahal kita dah puasa dah, tapi tidak buat kerana Allah, tapi buat kerana selain daripada Allah. Masuk dalam kubur, menyesal kita. Allah, kenapalah aku pergi buat benda-benda yang sebegini dalam hidup. Tengok kosong, amalan itu tak ada pada diri kita. Sehingga amalnya menjadi hujah dan perisai baginya. Oleh yang demikian, tidak ada pertentangan dalam perkara ini dalam bab sebelum daripada ini. Manusia berbeza-beza tahap keikhlasannya dalam beramal dan Allah lebih mengetahui semuanya. Ha, ni, dalam bab amalan ini, walaupun kita ni nampak sama je datang pagi ni, tapi beza ni, beza pahala. Beza pahala di kalangan kita ni berbeza berdasar pada apa dia? Keikhlasan dalam niat yang kita datang. Ada yang datang kerana Allah, ada yang datang kerana nak beli barang, misal contoh. Datang kebetulan nak beli barang, jadi kebetulan ada kuliah, kita dengar je lah. Dengar je dahulu, pun habis, rugi pada kita. Ataupun datang kerana apa dia? Kerana kawan-kawan kita duk ajak, jomlah, jomlah. Ustaz ni, Ustaz Dasuki ni misal contoh. Suatu hari tak datang Ustaz Dasuki. Tak datang-datang dia. Dia datang tidak kerana Allah, tapi kerana Ustaz. Ha, yang ni pun jadi rosak. Jangan, amalan kita ni bukan kerana orang, tetapi kerana Allah. Menjadi keutamaan dalam kehidupan kita. Mohon perlindungan daripada azab kubur serta fitnah kubur ini sendiri. Dalam satu hadis, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, satu hari Rasulullah menemui aku. Pada masa itu aku sedang bersama seorang wanita Yahudi. Wanita itu berkata, kamu semua akan menghadapi fitnah ujian dalam kubur. Aku menyampaikan perkara tersebut kepada Rasulullah. Lalu baginda bersabda, orang Yahudi akan diuji dalam kuburnya. Ha, katanya, wanita Yahudi itu sebut pada Aisyah, hey, kamu semua ni dalam kubur nanti kena, dia sebut. Kamu semua ni kena. Rasul, bila Aisyah dengar je begitu, Aisyah tanya Rasulullah. Rasulullah kata, oh, wanita Yahudi ni bagi tahu kita ni semua kena fitnah dalam kubur. Rasulullah kata, wanita Yahudi tu pun kena. Yang dia sebut tu, dia ingatkan dia tak kena. Dia pun kena juga dalam kubur nanti. Setelah berapa malam, berlalu beberapa malam, Rasulullah kemudian bertanya kepadanya, adakah kamu merasa bahawa aku mendapat wahyu yang menyatakan kamu semua akan menghadapi ujian dalam kubur? Aku mendengar baginda memohon perlindungan daripada azab kubur. Katanya Rasulullah, lepas 2-3 hari lepas pada itu, Rasulullah kata, kamu ingat ke aku tak terima wahyu ke cerita tentang bagaimana azab kubur ini? Semua di kalangan kita ada kena azab kubur kalau sekiranya kita tak bersedia untuk menghadapi keadaan itu. Ha, maknanya, berlindunglah kepada Allah dalam diri kitanya. Dalam banyak-banyak benda yang kita minta perlindungan, minta, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat. Ha, ni kita sebut pada Allah, ya Allah, tolong lindungilah saya daripada azab kubur dan fitnah waktu mana hidup dan fitnah waktu mana kita mati. Kita dah mati, tiba-tiba ada fitnah lagi. Fitnah apa dia? Orang mula terdedah amalan jahat kita, tembongkar amalan jahat kita ni. Orang tengok, Allah, orang kata, ingat ke baik sangat rupa jahat. Kita dah mati lah, kita tak boleh nak jawab dah. Fitnah ni. Ataupun kita mati, anak-anak kita buat maksiat, fitnah juga. Ini fitnatul mahya wal mamat. Fitnah waktu mana hidup, satu. Fitnah waktu mana hidup, fitnah waktu mana kita mati, waktu mana kita menghadap depan Allah, tiba-tiba bongkar, orang mula bongkar kesilapan dan kesalahan yang pernah kita lakukan di atas dunia ini. Diriwayatkan oleh para ulama daripada Asma, dia menyampaikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, telah diwahyukan kepadaku bahawa kelak kamu semua akan menghadapi ujian dalam kubur ataupun seperti fitnah Dajjal, tetapi aku tidak mengetahuinya. Rasulullah sebut demikian. Allah telah bagi tahu pada aku bahawa kelak kamu semua akan menghadapi ujian ini. Ujian apa dalam fitnah kubur? Dia tanya.
Soalan-soalan ditanya, ditanya, ditanya. Tak boleh nak jawab. Ni fitnah. Dalam kubur, bila kita disoal dan disoal dalam kubur tentang amalan yang kita buat, ini merupakan satu fitnah yang dahsyat. Tak terjawab kan? Sampai berpuluh-puluh tahun, tak habis lagi fitnah kubur. Dalam kubur tu, ditanya tu, bukannya sehari dua. Tanya, 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 tak boleh jawab. Tanya, tak boleh jawab. Disoal, disoal, tak boleh jawab. Bingung kita. Bingung tu tak apa lagi, bingung. Tetapi yang menyebabkan kita ni, Allah tak jadikan kita ni mati. Bila ditanya tak boleh jawab, tanya tak boleh jawab, soal, disoal, disoal, kena, kena, kena pada diri kita. Ni fitnah kubur yang berpanjangan. Doa pada Allah, minta Allah jadikan, kalau ditanya sekejap. Jangan, jangan lama. Tanya tu sekejap je. 5 minit, 10 minit, selesai. Saya siap jawab. Lepas pada tu, masuk dalam syurga terus. Mudah-mudahan demikianlah kita. Jangan sampai peringkat kita ni bertahun-tahun tak habis lagi. Yang bertahun-tahun tu, anda pernah cerita kan, yang kena tanya soalan cungkir gigi je. Alat pencungkir gigi tu, dia kena tanya, punca dia, dia ambil kayu api yang telah dijual. Dia ambil, kemudian dia cungkir gigi dia, tanpa kebenaran tuan dia. Berapa lama kena tanya? 70 ribu tahun. Dan satu riwayat kata 70 tahun. 70 tahun pun tak berbaloi dengan cungkir gigi. Kita ni kalau sekiranya kita ni tanya, semayang pukul berapa semayang? Semayang Zuhur. Zuhur kamu pukul berapa? 3:30. Kenapa 3:30? Tengok cerita Hindustan. Ya. Dan tanya, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini? Tak lepas dah kita. Tanya banyak je. وَمَنْ نُوْكِشَ الْحِسَابِ فَقَدْ اُزِّبْ. Siapa yang ditanya banyak, dia terseksa terus. Dia confirm terseksa. Macam kita lah. Kalau kita ditanya banyak je, tanya banyak, rasa rimas kita. Kena rimas kita. Yang tanya pada kita ni bukan orang lain, anak kita je. Mama, mama masak apa? Dia tanya. Dia kata masak, ni masak nasi. Nasi, nasi apa? Dia tanya. Dia tanya lagi, nasi apa? Kita kata nasi biasa je. Nasi biasa apa beza dengan nasi biryani? Dia tanya. Dia tanya pada kita, beza warna kuning. Kemudian dia tanya lagi, mama beli ke tak beli nasi? Mama beli dulu. Tanya-tanya kita, kita pergi-pergi jauh pergi. Kita sebut. Nak masak pun susah. Tu baru nak masak dalam kubur. Bila dalam kubur, mereka tanya banyak je. Ni duit berapa banyak kamu ada? Berapa lama kamu dapat daripada mana? Kamu guna untuk apa dia? Kamu belanja di mana? Kamu beli apa dia? Kamu guna? Tanya, 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 tanya. Mula kita rimas yang kita tak terlepas untuk kena jawab, kena jawab. Lalu kita berdoa kepada Allah. Biar Allah tanya, biar malaikat ni tanya sikit. Malaikat jangan tanya banyak. Kalaupun kalau kena tanya, tanya satu soalan cukup. Ma Rabbuka? Ma Rabbuka? Kita jawab, Allahu Rabbi. Allah Tuhanku. Selesai terus. Terus tempat kita dalam syurga. Mudah-mudahan demikian. Bimbangnya kita. Asma' berkata, seseorang akan mendatangi kamu semua dan mengajukan pertanyaan. Seorang tu maknanya malaikat. Akan tanya, apa yang kamu ketahui tentang laki ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat akan tanya, tunjuk. Ni siapa ni? Dalam hidup kamu ni siapa ni? Siapa ni? Tanya soalan ni. Macam mana kamu bernabikan nabi kamu? Ma wa ma nabiyuka? Dan bagaimana kamu bernabikan nabi kamu? Jika dia seorang mukmin atau yang meyakini, maka dia akan menjawab, dia Rasulullah yang membawa petunjuk dan keterangan pada kami, maka kami mengikuti dan mentaatinya. Ha, kalau orang mukmin dia jawab terus, dia nabi kami. Kami belajar dengan dia lah. Kami ikut apa yang dibawa, yang menyebabkan apa yang terjadi dalam hidup kami. Inilah yang kami lakukan. Ha, yang ni yang dijawab. Kemudian sehingga 3 kali. Ditanya tu sebanyak 3 kali. Soalan tu, dalam kubur ditanya, Ma Rabbuka? Senyap. Senyap tu tak apa lagi. Yang tak tahan nak jawab, bunyi kak, 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 kak. Dalam hadis Rasulullah kata ada yang nak jawab. Dia nak jawab ni, 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 pernah ni, dengar dulu ni. Soalan ni pernah dengar dulu. Nak jawab ni. Tapi bunyi kak, 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 kak. Rasulullah kata, dia nak jawab tu, mulut dia je tenganga. Mulut tenganga tapi tak boleh jawab. Macam kita bercakap dengan budak kecil kan. Bila kita mengagah budak-budak kecil ni, anak-anak yang kecil ni, ha, ha, kita tak agah dia. Dia agak, kita tanya, nak apa? Nak sebut apa? Dia tenganga mulut. Tenganga mulut tapi tak boleh jawab. Tenganga mulut.
Kadang-kadang bila kita nak bercakap dengan dia tu, kita agak dia, dia nak sebut tapi kita pun tak faham apa-apa. Dalam kubur, bila malaikat tanya, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Dia kak. Nak jawab tak boleh. Sampai tiga kali. Bila tak boleh sampai kali ketiga, pom terus. Pom tersebut, remuk terus badan. Remuk tu, kalau remuk saja, kemudian tak jadi balik, tak apa. Remuk, kemudian tangkut balik jadi manusia. Nampak balik jadi pada tubuh badan seorang. Kemudian lalu dikatakan, tidurlah kamu. Kami tahu kamu benar-benar beriman kepadanya. Maka sekarang tidurlah dengan tenang. Rehatlah kamu. Kerana sepanjang kamu hidup di atas dunia itu penat kamu. Penat kamu mentaati perintah Allah. Bila kamu meninggal dunia ni, tenang pada kamu, lapang pada kamu. Itulah kita sekejap lagi kita rasalah yang ni. Bila kita menghadap depan Allah, bila kita mati, kita rasa yang ni yang belajar dahulu. Yang ni keadaan yang aku lalui dahulu. Tetapi jika dia seorang munafik ataupun orang yang ragu-ragu terhadapnya, maka dia akan berkata, aku tidak mengenalinya. Aku dengar orang yang mengatakan begini dan begitu tentangnya. Maka aku juga mengatakan seperti itu. Lafaz oleh Muslim. Aku tak kenal orang ni, tapi aku pernah dengar cerita tentang dia. Tapi aku tak pernah ikut pun. Tapi aku nak sebut macam orang tu sebutlah. Nak jawab, dia nak jawab Nabi Muhammad tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana hidup tak pernah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakaian tak pakaian Rasulullah. Makanan bukan makanan Rasulullah. Kemudian cara bercakap bukan cara Rasulullah dalam hidup yang menyebabkan akhirnya kita tak boleh nak menjadi mengaku kita ni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kita kan dalam hidup dia tiru orang. Suka sangat tiru orang. Kita suruh tiru Rasulullah tak nak. Tiru orang tu menjadi keutamaan. Orang tu yang menyebabkan akhirnya dia rasa orang tersebut yang lebih besar daripada Rasulullah. Itu yang jadi rosak tu. Suka dalam hidup nak mengikut orang lain. Rasulullah tak pernah nak belajar. Orang kita mana belajar tentang Rasulullah? Kita orang Islam. Patutnya kita orang Islam ni belajarlah tentang Rasulullah. Tapi tak kenal pun Rasulullah. Tanya bila Rasulullah lahir? Tak ingat. Bila Rasulullah wafat? Tak ingat. Bagaimana kehidupan Rasulullah? Berapa orang isteri Rasulullah? Berapa orang anak Rasulullah? Tak boleh nak jawab. Habis itu macam mana kehidupan kamu dengan Rasulullah? Dan bagaimana kamu bersahabat dengan Rasulullah? Di saat mana kamu tiada Rasulullah dalam hidup kamu? Rumah tangga kita kan, kalau Rasulullah datang rumah tangga kita, boleh tak Rasulullah kata, inilah rumah tangga yang aku inginkan di kalangan mak aku. Ayah kita datang ke negeri kita, masuk, misal contoh, masuk je Shah Alam. Boleh tak Rasulullah kata, inilah bandar, bagaikan bandar Madinah? Tak boleh, ada arah awal-awal lagi senang kita ni. Nak sebutnya kita di kalangan kita. Masuk di kawasan Subang Jaya, ada juga. Maknanya, kita nak mengaku ni, kita ni umat Rasulullah, susah. Kenapa? Kan amalan yang kita buat ini tidak sama dengan apa yang dilakukan, yang dikendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ini. Rasulullah baca doa ini. Doa ini kita baca samalah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Doa yang dibaca oleh Rasulullah. Kita pun sama juga lah baca doa ni. Ya Allah, lindungilah aku daripada azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, lindungilah aku daripada azab kubur, ya Allah. Minta, ya Allah, tolong lindungilah aku daripada terkenanya azab kubur. Wa min azabin nar, daripada azab api neraka pun aku tak nak, ya Allah. Kemudian wa min fitnatil mahya, fitnah sepanjang daripada hidup. Hidup ni kena je fitnah. Ada je fitnah. Fitnah hidup ni apa dia? Harta benda kita fitnah. Dalam hidup kita, keluarga kita fitnah. Fitnah hidup. Waktu mana kita hidup ni kena dah fitnah. Fitnah susah, beban. Cuba kita perhatikan. Bagaimana kita kata, ustaz, keluarga tu fitnah? Ya, keluarga ni fitnah. Macam mana fitnah keluarga? Kita hidup seorang. Kita hidup seorang tu jauh daripada kita rasa selesa. Misalnya contoh, di waktu mana kita rasa selesa. Tapi bila kita berumah tangga, kita mula terbeban sikit. Beban sikit tanggungan kita.
Tapi dalam masa yang sama, kita jangan ingat beban itu mendatangkan dosa, mendatangkan kepayahan pada kita. Tak. Beban itu mendatangkan pahala. Kita tanggung pula pahala. Pahala yang kita dapat daripada kita berkeluarga. Dapat pula pasangan hidup yang tak sama dengan kehendak agama. Allah. Tersilap langkah dalam hidup. Ramai mana orang yang demikian? Dia tadi pembedanan, dia kata, "Ustaz, macam mana nak buat Ustaz? Suami saya hisap ganja, Ustaz. Suami saya, Ustaz, mengedar pil kuda, Ustaz." Yang telefon pada Ana, "Saya ni sebelum daripada nak kahwin ni semayang sunat istikharah saya buat, tiba-tiba dapat suami yang macam ni." Suami ni fitnah. Fitnah dalam hidup. Yang suami cerita, "Macam mana Ustaz nak buat, Ustaz? Isteri saya pula, Ustaz," dia kata. "Isteri saya dalam keadaan tak nak dengar kata saya. Nasihat ni suruh tutup aurat tak nak. Tak nak. Nak buat macam mana dalam hidup?" Ha, ini benda-benda yang menyebabkan fitnah dalam kehidupan kita. Waktu mana hidup dah terfitnah. Kita pula rajin. Kita pula taat pada perintah Allah. Misalnya contoh sekarang. Kita belajar. Kita menuntut ilmu. Bila kita datang belajar menuntut ilmu, tiba-tiba ada yang tak senang dengan kita menuntut ilmu. Suami kita tak senang. Suami kita ni tak suka dengan kita menuntut ilmu. Ataupun kadang-kadang suami menuntut ilmu, isteri pula tak suka dengan suami yang menuntut ilmu. Yang ni yang menyebabkan akhirnya menjadi kesukaran, fitnah dalam kehidupan. Ha, fitnah waktu mana hidup ni, Rasulullah kata minta jauhlah. Biar Allah kekalkan kita dengan kenikmatan dan dalam ketaatan pada diri kita. Biar kita jangan sampai peringkat terfitnah dengan ujian-ujian ini sendiri. Fitnatul mahya. Fitnah waktu mana wal mamat. Fitnah waktu mana mati. Fitnah juga. Bila masuk dalam kubur, Allah jadi ujian pula. Ujian apa dia? Anak-anak tak datang pun ziarah kubur kita. Kita ni menunggu je. Menunggu dalam kubur ni bila? Tunggu raya. Raya pun tak datang. Raya pun tak datang. Doa pun tak ada. Sibuk dia ni. Kenapa? Ni fitnah. Kita dalam kubur tak ada doa-doa anak yang soleh untuk diri kita. Padahal kita tahu doa anak yang soleh ni penting. Pentingnya dalam hidup. Ana dulu kan, waktu mana belajar di Mesir. Dulu tak ada nak SMS ni tak ada lagi. Tahun dalam tahun 90 lebih. Kemudian dulu payah nak telefon. Ada telefon je dipanggil. Susahnya kita. Bila kita terima surat daripada keluarga, pegang baca surat tu. Kita baca surat tu, gemuk kita ni baca. Nak tidur baca surat ibu. Ibu hantar surat. Dapat sekali dua, setahun dua kali je surat. Ulang yang tu lah. Ulang tengok. Kalau adik hantar kat selamat hari raya, oh sukanya kita. Terima tanpa dekat meja, depan meja membaca. Kita ni sukanya waktu tersebut. Sekarang tak ada dah demikian. Zaman kita zaman moden kan. Kat raya pun hantar kod WhatsApp je. Zaman kita ni. Nak sebutnya zaman dahulu, hantar kat selamat hari raya tu, rasa seronok kita. Tanpa, kalau yang ada bunyi tu lagi seronok. Yang bunyi, buka pula, lagu selamat hari raya pula. Allah, nak menangis je rasanya. Ha, nak sebutnya gambaran, sukanya. Eh, tu atas dunia, dalam kubur. Kalau dalam kubur, lagi kita rasa suka. Suka kita kalau datang doa. Doa anak yang soleh. Tapi yang bimbangnya, tiap-tiap malam, tiap-tiap hari mereka tunjuk amalan keluarga kita. Keluarga tunjuk amalan yang buruk-buruk je. Tunjuk yang buruk ni seksa kita. Bila kita kan, kita atas dunia ni terima surat merah. Kejap-kejap terima surat merah. Merah nak potong je bil. Nak potong bil. Rimah je nak buka. Kenapa? Kerana nak sebutnya, ni mesti benda yang tak baik. Sama juga kita dalam kubur. Bila kita dalam kubur, sampai dalam kubur tiba-tiba, tengok-tengok amalan buruk. Anak-anak ni, tiap-tiap hari amalan buruk. Tidakkah dia jadi fitnah dalam kematian kita? Waktu mana kita dalam kubur nanti? Wa min fitnatil masihid dajjal. Dan ya Allah tolong lindungilah aku daripada kejahatan yang disebut dengan masihud dajjal. Daripada fitnah dajjal yang datang pada akhir zaman nanti. Maknanya kita minta, ya Allah, matikanlah aku sebelum daripada aku, sebelum sampai saat ini, ya Allah. Minta lindungi kita daripada fitnah-fitnah yang demikian. Hadis yang serupa dengan perkara tersebut banyak sekali diriwayatkan oleh para
para periwayat yang jujur dan dipercayai. Adakah haiwan mendengar azab kubur ni? Jawabnya ada. Haiwan mendengar yang terjadi pada azab kubur pada seorang. Zaid bin Thabit meriwayatkan seperti mana berikut. Ketika mana kami bersama Nabi SAW di kebun Bani Najjar, tiba-tiba keldai yang ditunggangi baginda berhenti dan menjadi liar sehingga hampir menjatuhkan baginda Rasulullah SAW. Pernah satu ketika Rasulullah SAW naik atas keldai, tiba-tiba Rasulullah lalu kawasan kebun Bani Najjar. Orang-orang zaman dahulu, dia bila dia ada kebun, dia kebumikan jenazah dia dalam kebun dia. Itu cara. Ada juga dia letak kelompok di kawasan itu. Tapi ada zaman-zaman dahulu, kebanyakan mereka kebumi. Di kawasan mana, di kawasan yang mereka sayang tersebut, mereka terkebumikan jenazah mereka di situ. Dan tak tahu kubur. Orang tak tahu ada kubur di kawasan tersebut. Ini pun ramai berlaku zaman-zaman dahulu lah. Sekarang je tempat kita ni, dia mula tentukan ni kawasan kubur. Bila kita susun balik. Cuma macam Ana sebut tu lah, kita susun kubur ni silap. Kita pergi tak jauh daripada masjid. Itu je kesilapan. Orang kita bila ada kesedaran agama dahulu, dia buat kubur dekat dengan masjid. Kubur dekat dengan masjid. Zaman kita sekarang tak. Kubur ni tempat jin bertendang. Jauh daripada orang ramai. Kenapa? Kerana pengaruh orang-orang bukan Islam. Orang bukan Islam dianggap kubur ni tempat sial. Kubur ni tempat yang tak baik. Orang Islam diajar kubur ni tempat yang baik, yang patut kita doa. Ini, tapi oleh kerana masuk kemodenan di kalangan kita ni, kita kata jangan letak dekat masjid lah. Pergi letak jauh-jauh daripada orang. Bila letak jauh daripada orang, sukar untuk nak baca doa. Sukar untuk kita nak tolong, nak bagi pertolongan pada mereka yang sudah dalam kubur itu. Ana agak sangatlah kita buat perubahan bila kita belajar. Kalau ada di kalangan kita ni perancang-perancang bandar dan sebagainya, tukarlah. Tukar minta supaya jangan letak jauh sangat. Macam kalau kubur Seksyen 21 Shah Alam tu, Allah jauhnya sebelah pula kubur Cina pula. Kemudian kubur India lagi. Yang menyebabkan akhirnya kita ni konon-konon nak tunjuk One Malaysia konon-konon. Kita nak jadikan demikian. Jangan. Kubur orang Islam ni kena berbeza. Kena berbeza. Kena jauh daripada kubur-kubur orang bukan Islam. Ni tak. Kita letak dekat-dekat dengan kubur orang bukan Islam. Bila dia kena palu dalam kubur tu, tersesa kita dalam kubur yang lain. Ha, ni yang kita kena ingat pada diri kita. Minta. Ana minta sangat. Ana sebut. Ana sebut 2-3 kali dalam mensyarat. Ana jadi ahli majlis ni pun ana sebut. Kalau boleh ana kata, kita buat masjid lah kawasan tu. Kemudian kita buat kawasan sebut nak alih kubur tak boleh. Kita kena pergi. Biar ada orang yang datang buat perumahan dan sebagainya. Ni tak bunyi dun-dun-dun-dun kereta api lalu rupanya. Tiap-tiap hari dengar yang rail kereta api ni. Ini benda-benda yang demikian ni. Kita harap supaya ada perubahan dalam masyarakat kita. Kita belajar dan belajar. Ana rasa rimas dan takut. Cemas. Yang heran, kubur raja-raja pula dekat dengan masjid. Kubur raja-raja dekat masjid. Faham pula kita. Caci betul dia panggil. Dia hidup jauh daripada masjid. Bukan raja tempat kita lah, tempat lain. Nak sebutnya, hidup jauh daripada masjid. Bila mati, cari pula masjid. Mana caci? Pemimpin-pemimpin. Bila dia hidup, dia tak datang-datang. Tak sibuk pun nak datang masjid. Tapi kita yang sibuk jaga masjid. Bila dekat nak meninggal dunia, jauh pula daripada masjid. Yang tu yang tak aci dia panggil. Biar aci lah. Nak sebutnya. Ni kadang-kadang kubur aja dekat dengan masjid. Rugi kita ni. Sebab tu kita, macam mana cara buat masjid lah kita. Buat masjid. Pakat-pakat buat masjid. Pakat elok-elok. Kemudian cari tanah buat masjid. Kemudian pesan terus, saya nak wakafkan, nak buat masjid ni, saya nak wakaf satu je saya nak. Bila saya meninggal dunia, kebumikan saya dekat ni. Kemudian bahagian, kita ada kan duit. Duit seorang-seorang, bukan sikit, 2 juta, 3 juta seorang-seorang. Nak sebutnya kita ni. Bila 2, 3 juta ni, buatlah masjid sejuta, misal contohnya. Bila kita buat masjid sejuta, duit kita ni, habis duit kita sejuta, 2 juta untuk masjid. Kan rumah kita berjuta-juta. Orang kita rumah untuk dunia kan berjuta-juta.
Takkanlah rumah untuk akhirat tak boleh. Kita buat untuk 1 juta, 2 juta untuk kita bina rumah Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Kemudian bila dia jadi liar, keldai itu yang ditunggangi oleh Rasulullah ini menjadi liar hingga hampir menjatuhkan baginda. Ternyata di sana terdapat 5 ataupun 4 buah kubur. Demikian kata Hariri. Baginda bertanya, adakah yang tahu kubur siapa itu? Rasulullah tanya, siapa tahu kubur tu kubur siapa? Rasulullah tanya, kubur siapa tu? Seorang berkata, aku. Rasulullah tanya balik, bila mereka meninggal dunia? Tanya baginda. Orang itu menjawab, mereka orang yang mati dalam keadaan musyrik, ya Rasulullah. Tu kubur orang kafir tu, ya Rasulullah. Kubur orang yang musyrik, ya Rasulullah. Baginda lalu berkata, mereka sedang menghadapi ujian dalam kuburnya. Rasulullah kata, mereka sedang menghadapi ujian dalam kuburnya. Seandainya kamu semua tidak akan dikebumikan, pasti aku akan memohon kepada Allah untuk memperdengarkan pada kamu semua azab kubur yang aku dengar itu, kata Rasulullah. Kalaulah kalian ini tidak kebumi dalam kubur, kamu tak dikebumikan dalam kubur. Maksudnya letak dalam tonton drum ke misal contohnya. Kalau kamu ni tidak dikebumi dalam kubur, nescaya aku ni akan doa pada Allah, biar Allah tunjukkan macam mana suasana azab kubur yang sedang berlaku. Tetapi oleh kerana kamu tu akan dikebumikan, jadi oleh demikian, kata Rasulullah, aku harap supaya kamu faham bahawa azab kubur itu menyeksakan. Azab kubur itu mengerikan dan menakutkan. Tak mudah gambaran bagaimana yang akan berlaku pada seseorang. Ini gambaran yang berlaku, haiwan pun tahu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, juga meriwayatkan satu hadis. Beliau berkata, 2 orang wanita Yahudi Madinah yang telah tua menemui aku. Keduanya berkata, sesungguhnya ahli kubur akan diseksa dalam kubur mereka. Tetapi aku mendustakan keduanya, dan aku tidak mempercayai kata-kata mereka itu. Wanita Yahudi ini datang jumpa dengan Aisyah. Beritahu Aisyah, orang yang mati masuk dalam kubur kena azab kubur. Kena azab kubur. Wanita Yahudi itu sebut pada Aisyah, ahli kubur akan diseksa dalam kubur mereka. Aisyah kata, membohonglah tu, tanya Aisyah. Kamu tu tak tahu apa-apa. Senang je. Aisyah sebut demikian. Tapi sambil sebut tak percaya tu, Aisyah tak percaya tu, dia balik tanya Rasulullah. Rasulullah dia tanya. Kemudian mereka, bila mereka, sesudah mereka keluar, Rasulullah datang. Maka aku tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi ada 2 orang wanita Yahudi Madinah yang telah tua datang ke sini. Keduanya mengatakan bahawa para ahli kubur diseksa dalam kubur mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka berdua benar, katanya Rasulullah. Mereka berdua itu benar. Mereka diseksa dengan seksaan yang didengari oleh haiwan, kata Rasulullah. Mereka itu diseksa sehingga merekanya seksaan itu didengari oleh binatang-binatang. Setelah mana itu, aku melihat baginda sentiasa memohon perlindungan daripada azab kubur setiap kali mana selesai solat. Selesai ya solat, Rasulullah baca doa tadilah. Doa Allah ma inni a'udzubika min azabil qabr wa azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dilindungi daripada azab kubur ini sendiri. Kita hanya pun kena bacalah tiap kali mana lepas solat tu, jangan bergegas untuk bangun. Jangan ambil peluang lepas pada solat je baca doa dulu. Jangan cepat nak lipat sejadah, jangan. Jangan cepat nak tanggal baju kain solat, jangan. Tetapi kitanya bila lepas pada solat je, angkat tangan dulu baca. Paling-paling tak ada pun baca doa ni. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Baca doa demikian. Sikit je. Satu yang kedua nak ajar. Dalam hidup kita ni, bila kita berjumpa dengan orang kafir, cuba bercakap tentang mengenai bagaimana azab kubur. Orang kafir datang jumpa dengan Aisyah, bagi tahu pada Aisyah bahawa hidup ni, lepas pada kita hidup ni, ada azab kubur. Aisyah dia tolak dulu, tak percaya lagi. Tapi bila begitu dia tanya Rasulullah, Rasulullah kata betul, wanita tu betul, mereka akan ada azab kubur. Semua kata Rasulullah. Kita dengan orang kafir ni, cuba belajar sikit. Kita bercakap dengan dia, kamu lepas pada mati, kamu nak ke mana? Tanya kawan-kawan kita yang tak beriman ini kan. Bila kamu mati, kamu nak ke mana? Dia jawab, mati hancur lah. Kami tak, kami orang Islam. Bila mati ada nikmat dan ada azab.
Ha, dalilnya ada begini, begini, begini. Kita pun sebutlah dalil kita. Sebut pada orang kafir yang tak beriman lagi tu. Lama-lama dia balik termenung. Dia termenung je. Anak biasa kalau anak pergi ke pergi tempat bengkel dan sebagainya. Bengkel orang kafir yang baiki kenderaan kita sambil servis kenderaan. Kita tanya. Lu kalau lu mati, hancur ke? Hancurlah. Dia sebut. Yang dia sebut. Kami tak hancur. Dia sebut. Macam mana tak hancur? Dia sebut. Kami beriman bahawa lepas pada kami mati, kami ada nikmat dan ada azab. Oh, itu macam ke? Ha, kita kata itu macam lah. Kita sebut. Kita pun cerita, cerita, cerita. Sebut pada dia tentang mengenai bagaimana dalam kubur nanti. Ha, ni, lama-lama, dia balik ke rumah, dia termenung. Dia termenung. Kita telah sampaikan benda yang sepatutnya kita sampai. Ha, ni benda yang kita kena patut kita lakukan di kalangan orang yang bukan Islam. Di kalangan kita. Ni tak orang bukan Islam ni, kekafiran dia tu kekal. Sejak daripada dahulu sampai hari ni, kekal. Jangan, patutnya kita ubahlah. Kenapa orang Cina dia boleh masuk Kristian? Kerana orang Kristian cerita tentang agama. Akhirnya, Cina-Cina yang educated sikit ni, dia masuk Kristian. Dan bila dia masuk Kristian, sebenarnya dia telah membuka ruang. Dia telah buka ruang untuk dia beragama. Dan kita ajar pada dia lagi. Kamu sebenarnya, ajaran-ajaran yang diajar dalam Kristian itu tak betul lagi dalam hidup. Yang betulnya, kita sebut Tuhan ini Esa. Satu. Tak boleh ramai Tuhan. Kalau Tuhan ni banyak, nescaya akan lintang pukang lah dalam rumah. Tuhan ni kalau banyak, lafasa datang. Akan rosak muka bumi ini sendiri. Ha, kita kena betul-betul terang. Macam kita dalam rumah lah. Kalau dalam rumah ramai sangat suami, pening kepala. Ramai sangat suami. Nak sebutnya, dalam rumah, dalam rumah ramai sangat suami. Tak boleh. Isteri ramai tak apa. Marah pula katanya. Nak sebutnya, nak gambarkan dalam rumah tangga, kalau ramai suami tak tahu ni anak siapa ni, anak siapa ni yang keluar ni, tak tahu suami mana ni. Ha, ni nak sebutnya gambaran rosaknya lafasa datang. Tapi kalaulah sekiranya dalam rumah tangga, dalam rumah tak boleh ramai, dalam negeri tak boleh ramai jadi menteri besar. Kalau ramai jadi menteri besar rosak. Dalam negara tak boleh ramai jadi menteri. Dulu kan, ingat dulu Asy'ari yang mengaku jadi Perdana Menteri Malaysia juga ni. Tangkap terus. Kerajaan Malaysia tangkap terus dia. Kenapa? Dia kena tangkap. Kerana dia pergi negara luar. Kerajaan negara luar sambut dia cara diplomatik. Sambut dengan cara kapet merah. Kemudian menganggap dia ni Perdana Menteri juga. Pening pada Kerajaan Malaysia. Bila banyak je Perdana Menteri rosak. Alam ini pun sama. Guna bahasa yang mudah untuk kita nak faham. Nak kita bagi tahu pada dia. Alam ini, kalau banyak Tuhan, lafasadata, rosaklah alam ini. Ha, ini cara. Tapi sayang kita tak pernah nak ajar orang bukan Islam kan. Kita berkawan lama, tapi kawan kita, dia kekal dengan kekufuran dia. Patutnya kita kena sampaikan agama ini. Bagi tahu pada dia tentang agama ini. Soal dia nak terima, tak nak terima, itu soal kemudian. Satu, kita ada ruang sekarang berkawan kan ramai. Kawan-kawan kita orang bukan Islam. Orang bukan Islam dalam dalam Facebook kita ramai. Dalam fanpage kita ramai. Dalam Twitter kita ramai. Kawan-kawan Instagram kita ramai. Orang bukan Islam. Tolong cerita tentang Islam. Ni tak asyik upload gambar makan-makan. Makan-makan. Gambar yang kita upload. Yang tu je yang kita nak tunjuk. Akhirnya dia nampak Islam ni makan je kerja dia ni. Rugi kita. Medan dakwah tu kan banyak. Jadi kita bagi tahu benda-benda yang baik untuk beragama ini. Kemudian dalam hadis versi Al-Bukhari, baginda berkata, didengarkan oleh semua haiwan. Hannad bin Ash'ari dalam Az-Zuhd meriwayatkan daripada Waqi', daripada Al-A'mashi, daripada Syafiq, daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, seorang wanita Yahudi datang padaku dan menyatakan mengenai azab kubur, tetapi aku tidak mempercayainya. Ketika mana Nabi datang, aku memberitahunya kepada baginda, dan baginda bersabda, wallazi nafsi biyadih innahum la yu'azzibun fi kuburihim hatta tasma'ul bahaim aswatahum. Rasulullah sebut, demi jiwaku dalam genggaman kekuasaan Allah, sesungguhnya mereka itu akan diazab, diazab dalam kubur mereka, hatta tasma'ul bahaim, sehingga kan didengari oleh binatang-binatang, aswatahum, suara mereka tu bertompek meraung tu didengari oleh binatang-binatang yang hidup. Lalu saja lembu,
kambing ke di atas kubur tu, dia dengar apa benda yang sedang berlaku dalam kubur. Cuma nak bagi tahu tak boleh. Ha, ni nak sebutnya, semua benda yang terjadi dalam kubur tu mereka tahu. Oleh kerana mereka tahu, mereka dengar, maka kita ni yang tak dengar ni, kita diajar supaya kita beriman, berkeyakinan. Aku ni kena juga ni, kalau aku tak jaga, aku kena azab kubur kalau aku tak jaga dalam hidup aku. Alah, benda yang kecil je, kencing sambil berdiri tu mengecik air kencing, kena pada pakaian, yang tu pun cukup dah azab kubur. Ataupun suka bercakap hal orang lain, bercakap hal orang, duduk je bercakap hal diri sendiri, malas, mengantuk, penat. Bila bercakap tentang hal orang, segar je kita ni. Bila kita bercakap hal yang disebut dengan tentang keburukan orang, kita pun rasa nikmat daripada kita. Habis kena azab benda yang demikian je dalam hidup. Kisah para salihin. Para ulama berkata, hadis pertama daripada Zaid bin Sabit tersebut menunjukkan bahawa keledai yang ditunggang oleh Nabi SAW tiba-tiba berhenti dan berusaha menjauhi tempat yang sedang dilalui oleh itu. Dilaluinya itu apabila mendengar suara yang sedang diazab, sedangkan manusia dan jin yang mempunyai akal tidak dapat mendengarnya. Menurut keterangan hadis Nabi, sesungguhnya lebih baik sekiranya kamu semua tidak saling mengkebumikan, atau seandainya kamu semua tidak akan dikebumikan. Oleh demikian, Allah Subhanahu Wa Taala menutup perkara itu bagi kita, dan itu merupakan ketetapan ilahi dan rahsia Allah kepada manusia. Kerana kita akan diliputi ketakutan. Kalaulah kamu ni nampak benda yang berlaku dalam kubur, kamu tak berjalan hidup. Kamu tak boleh hidup. Memang tak boleh hidup. Tengok suasana kubur, memang tak adalah, tak meriahlah. Muram je semua. Semua rumah-rumah ni tak bercahaya. Nak sebutnya tak ada perjalanan hidup atas dunia. Dia jadi bila Allah tunjukkan suasana dalam kubur, misalnya Allah singkapkan mata kita, kemudian tak ada perjalanan kegembiraan dan cahaya hidup atas dunia. Kerana manusia ni semua jadi kelam. Hidup mereka menjadi buntu. Kenapa? Kerana mereka tak nampak. Saja Allah jadikan tutup. Dengan jadikan tutup ni dengan tujuan apa dia? Menjadikan ujian pada diri kamu. Ujian dalam hidup. Kamu yakin ke tak yakin? Kamu beriman ke tak beriman dengan perkara yang berlaku ini? Dan kita tidak mampu mendekati kubur. Kalau Allah buka aja kubur, apa yang terdapat dalam kubur, tak ada orang yang berani dekat dengan kubur. Tak ada orang berani. Tak berani nak dekat dengan kubur. Ataupun mengkebumikan teman dia jika dia dapat mendengar. Tak ada orang nak kebumi jenazah. Mati tu busuk begitu je kita ni. Kenapa tak ada? Kerana kalau pergi ke kubur, tengok suasana kubur. Kalau pergi ke kubur, dengar. Kalau dengar, nescaya tak berani nak pergi. Tak berani suasana. Takut dan menakutkan, menggerunkan. Kita ni kan, kalau orang dirasuk hantu ni, orang masuk dirasuk hantu, setengah-setengah orang takut. Dia ketawa dia tu, ataupun dia bertempik meraung tu, bunyi sayup-sayup. Meremang bulu roma kita. Yang dia, orang kena rasuk kan. Bila kena rasuk tu, dia ketawa ataupun dia dalam keadaan yang dia tak sedar tu, dia meraung tu, sampai peringkat kita ni naik bulu roma. Pernah ana sekali tu, ana nak sebutnya ada seorang yang hamba Allah, bila kita baca ayat Quran, bom ditumbang. Sahabat ana ni doktor, dia tolong pegang. Bila dia pegang, bila kita baca lagi ayat Quran, bom dia bangun. Dia bangun tegak tu, dia kata sahabat yang tolong pegang ni, dia bingkai bangun, saya balik. Takutnya dia ni, kerana apa, dia tengok bulat mata tu, mata bulat, kemudian bunyi suara tu. Allah, takut sungguh kita dengar. Naik bulu roma kita ni. Nak sebutnya gambaran bagaimana tu atas dunia. Tu atas dunia. Dalam kubur ni, Rasulullah kata, aku tak pernah tengok satu suasana yang lebih huru-hara daripada suasana huru-haranya dalam kubur. Kelam kabutnya dalam kubur ni, aku tak pernah nampak lagi atas dunia. Rasulullah kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, labakaitum kathiran waladhaqqun qalilan. Nescaya kamu ni hidup menangis je banyak. Kamu ketawa tu sikit je hidup. Tapi oleh kerana kamu tak tahu, ketawa kamu banyak, menangis kamu sikit. Ini nak sebut kenapa? Kerana kamu dalam keadaan kamu tak sedar, tak
tak tahu. Allah tutup. Kenapa Allah tutup? Nak jadikan ujian keimanan dalam hidup kamu. Sakat mana kamu beriman dengan benda yang kamu tak nampak. Nah, itu cara demikian. Kita kata, kenapa yang Allah tutup? Bukalah. Nak suruh kita beriman. Tak. Allah nak jadikan tutup itu nak suruh jadi kamu keimanan. Bila kamu lagi ditutup, lagi kamu berkeyakinan. Lagi kamu berusaha untuk nak mendapat nikmat yang terdapat itu sendiri. Macam orang bawa hadiah kan. Bila bawa hadiah dia bungkus. Kita kata bungkus apa? Sedangkan lepas pada ni kena buka juga kita. Nak bungkus. Kadang-kadang yang bungkus tu berbunga-bunga pula tu. Bunga siap bunga lagi, siap raiban lagi, siap macam-macam gaya. Kata-kata untuk apa bungkus? Tak payah bungkus. Hadiah ni kalau bawa buka je terus sebab kena buka juga. Yang tak tahannya dia buka tu dia koyak depan kita. Dia koyak kita bungkus bukan main lagi susah. Maksudnya lipat lagi kecil-kecil kecil-kecil nak suruh jadi bunga. Dia tak pandang langsung. Kenapa nak suruh jadi satu orang Melayu, orang Jawa panggil surprise dia panggil. Nak sebutnya dia jadi dalam keadaan nak jadi supaya kita tengok benda ni. Ni cara Allah nak buat. Saja Allah jadikan pada kita dalam hidup kitanya, dalam hidup kita ni nak suruh, dalam hidup kita ni Allah tutup kubur. Azab kubur. Kenapa? Biar kamu tahu. Biar kamu rasa bila kamu masuk kubur, celik mata kamu. Baru kamu teranga. Bila kamu masuk dalam kubur, kamu tengang. Allah. Gitu. Kenapalah aku tak ambil buat banyak-banyak amalan dahulu. Ni yang menyebabkan dipanggil keimanan dalam kehidupan. Yang cerita Iskandar Zulkarnain tu kan. Sehari dua ni orang duk sebar cerita Iskandar Zulkarnain bila masuk dalam gua. Bila masuk dalam gua ni, dia masuk dengan tentera-tentera dia. Kemudian bila masuk dengan tentera-tentera dia tersebut, ada yang cerita kat Iskandar Zulkarnain, ada yang cerita macam-macam gaya ulama-ulama zaman dahulu. Bila masuk dalam gua tu, orang gelap semua. Sambil gelap tu jalan, rasa-rasa kat bawah ni. Orang kata ada permata-permata kat bawah ni, permata-permata yang cantik kat bawah ni, pakat-pakat ambil lah. Kalau kita nak masing-masing ambil. Ada yang ambil, ada yang kata bohong lah, bukan permata, batu pun. Ada yang kata tak. Ada yang ambil jalan sikit, rasa letih kerana lambat lagi nak keluar daripada gua ni. Tinggal dulu. Kemudian tinggal. Ada yang ambil. Keluar tengok memang permata sungguh. Tengok permata mahal batu belian yang cantik-cantik. Yang tak ambil mula menyesal. Allah, kenapa aku tak ambil? Yang ambil menyesal, sikit pula ambil. Yang ambil tu pun menyesal. Manakala yang letak sebelum daripada ni, yang letak tu nak pulang balik, tak boleh dah. Tak boleh pulang balik. Demikianlah perjalanan hidup. Perjalanan hidup ni, bila kita mati, masuk dalam kubur, tengok tu bulat mata. Allah, Allah. Kenapa Allah, Allah ni? Kenapalah aku tak buat banyak-banyak dahulu? Kenapalah pergi sedekah RM10 je dulu? Kenapalah aku? Padahal aku ni boleh lebih daripada itu dalam hidup. Kenapalah aku tak pergi dengan majlis ilmu tu? Padahal aku ni dekat je dengan majlis ilmu tu. Mula kita menyesal. Masuk dalam kubur kan? Orang USJ ke? Orang yang Subang Jaya ke? Orang Shah Alam ke? Masuk dalam kubur mereka tanya, kenal Ustaz Ahmad Dasuki? Siapa? Kamu tak pernah pergi belajar dengan dia? Tak. Tapi rasa pernah dengar. Misal contohnya. Tu contoh. Nak sebutnya gambaran. Masuk dalam kubur, menyesal. Allah, kenapalah aku tak belajar dahulu? Aku dahulu patutnya tumpang juga. Patutnya. Tak tumpang dengan kita pun, tumpanglah dengan orang lain. Tak payah tanya Ustaz Ahmad Dasuki. Kenal Kak Salwa misal contohnya. Hanya. Yang dia bercakap dulu sebelum Ustaz Ahmad Dasuki bercakap. Nak sebutnya gambaran demikian. Tak kenal pun. Tak pernah dengar pun nama. Misal contohnya. Lagilah teruk. Ni gambaran bagaimana kitanya. Bila kita masuk dalam kubur tu, mula kita menyesal. Menyesal. Penyesalan ini tak ada manfaat lagi dah. Di waktu itu. Yang bawa sikit pun menyesal. Yang tak bawa lagi menyesal. Ni semuanya penyesalan itu datang. Kekuatan kita akan menjadi lemah. Kalau kita nampak, kekuatan kita ni jadi lemah. Dalam kitab ni aja. Kalau kita nampak azab kubur, fitnah kubur yang sedang berlaku,
Allah jadikan lesu je badan kita, tak bermain. Macam kita tengok orang kemalangan jalan raya kan. Bila tengok orang kemalangan jalan raya, lesu je kita. Tak bermain. Sehari dua baru ni tunjuk pula. Dalam CCTV orang tembak orang tengah atas kereta kan. Atas kereta tu berhenti traffic light, datang empat orang naik motor. Maknanya sekarang ni, bila-bila masa je boleh mati. Suasana kita ni, orang datang naik motor tembak. Sebelah tu 3 das, sebelah lagi 15 das. 15 das boleh tembak, mati. Nak sebutnya kiri kanan ditembak. Ni di Malaysia ni, negara tanah air kita. Nak gambarkan tentang betapa dahsyatnya suasana masyarakat kita pada hari ini. Orang upah begitu je nak tembak orang, bunuh orang ni. Bila-bila masa, padahal dia berjalan atas kereta je, jalan je begitu. Tapi kematian dalam hidup kita ni, tengok tu kita jadi lesu tak bermakna. Tengok kes-kes yang terjadi, kita jadi lesu. Tu atas dunia, baru atas dunia terkesan. Cuba bayangkan kalau Allah buka bagaimana azab kubur itu, memang kita ni tak bermakna tu. Tak makanlah kita, kuah kering jasad kita. Kenapa dia? Kerana kita tak bermakna mengingatkan suasana kita di alam kubur itu. Bukankah kita sering melihat keadaan manusia ketika mereka mendengar bunyi petir yang menggelegar atau menggempa bumi yang menakutkan, yang menyebabkan ramai manusia menjadi korban? Lalu bagaimana keadaan jika suara keras laksana petir yang disebabkan oleh bunyi pukulan besi mereka itu dapat didengar oleh seluruh orang yang berada di sekitarnya? Kamu dengar petir tu pun kamu rasa tunduk terus. Dengar petir je kita rasa takutlah. Dengar bom gempa bumi, kau lagi lintang pukang orang. Anda ingat waktu mana anda belajar di Mesir? Tengah-tengah lepas pada sembahyang subuh, duduk atas katil ni, tiba-tiba katil tu goyang. Katil tu goyang, goyang, goyang. Kita pun tengok ke bawah katil, takut ada hantu. Tengok bawah katil, tak ada apa-apa. Tengok lampu tu tergoyang juga. Lepas tu dengar arak panggil, zilzal, zilzal. Berlaku gempa, 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 keluar, keluar. Kita pun keluar. Lagi keluar tu tengok arak berkemban pun ada juga keluar. Bagaikan tuala ada juga. Arak dalam keadaan masing-masing dah keluar daripada rumah masing-masing. Itu baru gempa baru. Baru gempa baru. Bayangkan dalam keadaan yang kamu dalam kubur. Kamu seorang pula. Kamu seorang pula dalam kubur, bunyi yang menakutkan. Anak kita kan bunyi petir, pung, putam, cari kita, pegang kita, takut dia sebut. Takut kita kan sebut, baca doa, baca doa. Kita sebut demikian. Itu atas dunia. Dalam kubur, tak ada tempat nak berlari. Tak ada tempat bila pom, pom, pom tu menakutkan dan menggerunkan pada kita. Ketika Nabi SAW menerangkan tentang jenazah, baginda berkata, seandainya manusia mendengarnya, maka mereka semua akan mati. Rasulullah cerita tentang ibad mati. Bila Rasulullah kata, kalau manusia ni tahu tentang kematian, nescaya manusia ni nampak, manusia mendengar benda yang berlaku dalam kubur, nescaya semua akan mati. Bagaimana jika seorang mendapat seksaan, hukuman dan bencana yang amat dahsyat tersebut? Oleh yang demikian, kita hendaklah mohon perlindungan, keampunan daripada Allah dan rahmat Allah agar terhindar daripada azab tersebut. Doa panjang masa dalam hidup kita nya, minta dengan Allah, ya Allah tolong bantulah, ya Allah aku bila aku keseorangan di dalam kubur nanti, ya Allah. Terbenci sakat inilah, insyaallah kita sambung pada akan datang, banyak mendengar kata-kata yang ditujukan kepadanya, insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, ada dua pengumuman yang nak umumkan ini. Yang pertama, kita akan buat tafsir surah Al-Mulk. Tafsir surah Al-Mulk, memahami surah Al-Mulk di sudut kajian. Tiga orang yang akan bersama, yang pertama Ana, kemudian Ustaz Yusaini Yahya dan juga Ustaz Mahathir Jol. InsyaAllah, tiga orang ni buat pada 21 hari bulan 8. 21 hari bulan 8. Menjemaah dijemputlah hadir bersama, dijemput hadir dan kemudian daftar dahulu. Kerana kita nak tahu berapa jumlah, dan kita nak sediakan sijil dan sebagainya. Sijil mereka yang bertalaki memahami surah Al-Mulk dalam hidup. Kita ada lebih kurang 114 surah. Baru satu surah je kita nak belajar. Nak belajar sekali. Pada 21 hari bulan. Itu yang pertama. Yang keduanya, bermula daripada 8 pagi sampai ke 12 tengah hari.
Pukul 1 tu makan dah, senang kita. Sampai pukul 12, pukul 1 begitulah insyaAllah. Sekejap je, separuh hari. Bawa keluarga masing-masing lah kita jemput. Yang keduanya, anda nak jemput petang ni khusus pada semua jemaah-jemaah ini supaya datang jemput ke Komplek Tribun Nabawi. Kerana anaknya cadangnya nak buat sambutan hari raya petang ni lepas sembahyang asar. Bermula daripada lepas asar sampai habis makanan. Lagi mana tak habis, tak berhentilah majlis tersebut. Kalau perhalin sekian datang, tahu-tahu dah habis. Maknanya habis lah tu program tu. Habis lah. Jadi kalau sekiranya jemaah yang berkesempatan, jemput sangatlah datang. Jemput datang, bawa keluarga dan sebagainya. Sekadar kita bersama. Dan siapa yang puasa pun, belum habis lagi puasa sunat enam, boleh berbuka puasa di sanalah insyaAllah. Berbuka dengan Ana juga. Ana pun hari ni lah baru habis. Baru habis hari ni. Dan berbuka puasa malam ni dan raya terus hari ni. InsyaAllah. Jadi kalau jemaah yang ada kelapangan dan sebagainya, boleh datang lah bersama insyaAllah. Kita tengoklah tempat yang kita sama-sama bina. Tuan-tuan jemaah yang telah bina dengan sumbangan-sumbangan tersebut. Di Syekh 8 ya, belakang sebelah IPK. Sebelah IPK datang. Kemudian kalau kita buat kerana takut azab Allah dan takut Allah marah, mengharapkan Allah suka dan ganjaran daripada Allah Ta'ala, macam mana Ustaz? Macam mana nak sampai betul-betul tahap ikhlas? Yang ni kena bawa pisang dua tandan ni. Nak sampai tahap ikhlas ni, ulama' bincang panjang. Boleh dua-dua sebenarnya. Kalau kita nak buat kerana Allah, nak suruh dapat redha Allah, nak dapat syurga pun boleh. Tapi orang yang tinggi sikit darjat dia, dia buat memang dia tak kisah ganjaran banyak mana, yang penting aku dapat yang disebut dengan redha Allah. Tu yang paling tinggilah dalam hidup. Kita buat satu benda, jangan buat kerana berapa nilai. Kan ada setengah orang datang semayang berjumaat. Kenapa datang semayang berjumaat? Pahala dia lebih baik daripada 27 kali ganda. Tu tingkat yang bawah lagi. Tapi sampai satu peringkat kita datang berjemaah, kalau ditanya oleh kita, kamu datang kenapa? Kerana Allah. Tak kisahlah banyak mana pun, yang pentingnya aku nak Allah sayang pada aku, Allah redha pada diri aku. Itu kemuncak dalam hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.